Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Fadil Ustaz Nur Amir Nur Hisham, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama dengan Ustaz Nur untuk khutbah pada hari ini. Pertama, saya mohon kerjasama semua jemaah. Sekiranya ada kekosongan di depan atau kiri dan kanan, tuan-tuan tolong di depan. Pasal beberapa minggu lepas kami dapat orang semayang ke tempat kasut. Jadi dalam pemantauan kami ada lagi kosong masa salat. Jadi tolong yang ada tu, tolong ke depan terlebih dahulu supaya rakan-rakan kita yang lewat dapat sama dalam kawasan surau. Dapat. Kalau yang kiri tu bawa kanan, kita ketengahkan. InsyaAllah kita akan sahab. Dulu kita ada resah terdapat, adakan tolong rapatkan. Ya? Kedua, ada arahan daripada Jais Heban untuk carnival belia produktif bersama-sama pembangunan negara sebelum khutbah. Carnival akan berada di parkir awam terbuka melewati studio, melewati mall pada 12 Ogos 8 pagi hingga 5 petang. Ini ada program yang bersama dengan Jais. Dan Jais, tuan-tuan yang ada ke lapangan bolehlah ke parkir awam terbuka melewati mall pada 13 Ogos jam 8 pagi hingga 3 petang. Carnival belia. Dua, saya beritahu insyaAllah pada 31 hari bulan ni, maknanya hujung Ogos ni, tak akhir hujung, kita ada 3 program di surau ni, ramai-ramai kalah. Untuk semua, kita ada mengikuti ilmu yang ada, yang akan disampaikan kepada otai-otai kita insyaAllah. Bagi ahli karya, kami cuba merancang untuk mendidik anak-anak belasan tahun, daripada tingkatan 3, 4 dan 5. Jadi kami akan keluar borang pendaftaran untuk ahli karya yang mana ada anak-anak tingkatan 4, 3, 4 dan 5, tolong daftar. Dan kami cuba merancang untuk buat program untuk anak-anak muda. Memandangkan kedudukan pada hari ini, semayang waktu tak ada nampak orang muda, sangat kurang. Jadi saya bagi pihak pengurusan ingin menyediakan satu program untuk anak muda. Buat yang pertama kalinya kita nak khususkan kepada tingkatan 3, 4 dan 5. Saya akan riliskan link Google Form pada hari ini kepada semua lorong. Jadi tolong isi yang mana ada anak-anak bersekolah di tingkatan 3, 4 dan 5, tak kira di mana, 19, 18 atau 24. Tolong daftar sebagai logistik kami untuk memikirkan apa yang perlu diberi pada anak-anak kita, khususnya ahli karya. Tolong sekiranya tuan-tuan memberi sokongan pada perkara ini, insyaAllah kita akan usahakan untuk membuat sesuatu. Tapi kalau sekiranya tuan-tuan tak ada daftar, kami tidak bolehlah nak membuat apa-apa. Daripada logistik, daripada total anak-anak yang ada di dalam karya kita, bolehlah kami fikirkan sesuatu untuk membangunkan rumah pada masa akan datang, tuan-tuan. Ya tuan-tuan, tak tolong, tolong isikan borang yang akan saya riliskan pada hari ini insyaAllah. Jadi submit benda tu Google Form je, tuan-tuan isi dalam tu dan send balik kepada kami. InsyaAllah kami akan susun semula untuk masa depan ahli karya kita, sekurang-kurangnya adalah orang mandi jenazah kita besok. Ya tuan-tuan, insyaAllah saya tak ada apa lagi. Terutama ucapkan terima kasih di atas sumbangan-sumbangan tuan-tuan yang telah sampai kepada surau ini. InsyaAllah kita sama-samalah mengimarahkan surau. Sekali lagi saya menyuruh kepada ahli karya, bawalah anak-anak yang kecil-kecil, belasan tahun datang ke surau untuk salat berjemaah bersama-sama setiap hari. Dan kita ada kuliah maghrib setiap hari insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله القائل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan, amalan dan ketakwaan kepada Allah dengan menunaikan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh keadaan di dunia dan di akhirat kelak. Khutbah pada hari ini ialah hijrah, perjuangan menuju kebaikan. Silang Jumaat yang dirahmati sekalian, perubahan adalah salah satu daripada sunnatullah atau peraturan ilahi yang pasti berlaku di alam semesta. Tidak ada sesuatu pun yang wujud di atas muka bumi ini melainkan pasti akan menghadapi perubahan untuk kebaikan, sama ada secara fizikal ataupun spiritual yang memerlukan perjuangan yang berterusan daripada diri kita. Allah menyatakan sebuah contoh dalam surah Ar-Rum ayat 54 yang bermaksud Allah menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Selepas berkeadaan lemah itu, Dia menjadikan kamu kuat. Setelah itu Dia menjadikan kamu lemah pula serta tua beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki olehnya dan Dialah juga yang Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Islam adalah sejarah secara langsungnya di atas pentas kehidupan kita ini, merupakan agama yang amat menekankan pentingnya perubahan kepada kita. Kerana proses perubahan tersebut tidak hanya terhad pada sifat atau perilaku manusia.
iaitu kalau kita nampak ia mengajakkan terhadap diri kita, pemikiran kita, sistem kehidupan kita. Dan perubahan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mencapai ke agenda utama pada waktu itu, iaitu perubahan pada kehidupan yang penuh jahiliah, kekufuran, zaliman dan sebagainya lagi, kepada kehidupan yang penuh keimanan, keamanan, keadilan, kesejahteraan. Inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, iaitu mengajak kepada cahaya iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yang bermaksud alif lam ra, inilah kitab Al-Quran, kami turunkan dia kepadamu wahai Muhammad supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang Maha Berkuasa lagi. Jadi jelas kepada kita di sini bahawa manusia amat dituntut supaya melakukan perubahan dalam kehidupan kita, berubah daripada keadaan tidak baik kepada keadaan yang baik, dan juga daripada keadaan yang baik kepada keadaan yang lebih baik. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebuah hadis riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza istanfirtum fanfiru. Tiada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah, tapi yang ada hanyalah jihad yang ke arah berjuang dan niat yang tulus. Dan kamu diperintahkan berjihad, maka hendaklah kamu mematuhi. Ini bermakna hijrah di sini bukan bermakna kita cuba melarikan diri atau mahu menyerah kalah. Sebaliknya, ia lebih merupakan salah satu fikirkan tentang nostalgia silam yang bermotif menyedarkan umat Islam tentang persediaan kita menyusun sesuatu yang baik dalam medan perjuangan yang penuh cabaran dan dugaan, yang merupakan satu tuntutan yang menuntut kita asas ketulusan niat kita, kekentalan azam ini ada ataupun tidak, ketetapan iman ini boleh berlaku dengan baik kemas, dan keyakinan yang lebih mantap untuk mencapai kesejahteraan hakiki dan kebahagiaan yang baik di dunia dan di hari akhirat. Allah mengingatkan kepada kita dalam ayat yang sangat seringkali kita dengar, surah Ar-Ra'd ayat 11, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka itu sendiri. Di dalam tafsir Ar-Rahman, maksud ayat ini menjelaskan itu mana-mana kaum yang hidup senang lenang, aman damai disebabkan oleh iman dan taat kepada Allah, juga akhlaknya dan terpuji. Ini yang dikehendaki. Maka dengan itu Allah tidak akan mengubah keadaan mereka yang baik itu sehingga mereka itu mengubah apa yang ada pada diri mereka, yakni dari iman taat sebaliknya jadi kufur dan maksiat. Dapat sesuatu yang baik dari akhlak yang mulia kepada akhlak yang keji, daripada sifat dan perbuatan yang jahat, daripada sifat perbuatan kepada sifat yang jahat dan keji, yang mana itu boleh membawa kepada kehancuran diri, keluarga dan negara. Ini yang perlu kita sama-sama fikirkan tentang sunnatullah tersebut. Justru itu, perjuangan demi perubahan amat penting kita lakukan. Bermula dari sekarang, ia memerlukan pelbagai aspek kehidupan manusia, sama ada dari segi pemikiran kita, pemahaman, penghayatan, pengamalan, cara menyeluruh terhadap ayat Islam supaya kita sama-sama hayati. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 209 yang bermaksud,
wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Yakni dengan mematuhi segala hakam, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin sekalian, mengakhir khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa perkara. Yang pertama, kita hendaklah menyedari bahawa perjuangan menuju kebaikan adalah suatu tuntutan kepada semua umat Islam yang mukallaf ini. Yang kedua, kita hendaklah berazam melakukan perubahan kerana Allah. Yang ketiga, kita hendaklah mengetahui bahawa Allah Maha mengasihani hambanya yang bertaubat dan mahu memperbaiki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, maka dia akan dapati di muka bumi tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati dalam perjalanan tersebut, sungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul 'alim. Aqul qawli hadha استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تخشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan kemaksiat. Allah berfirman, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat من حم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحجاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمبتدعات المشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسلك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعنايتك الربانية حفظ وقايتك السمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف إدريش الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح بن عبد الحاج. اللهم أعلم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك ولي عهد سلانغور تنكو أمير الشاه ابن السلطان إدريش الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله، كرنيك لا بتنيوك بركامي وانتو بيكن صلاة فردو
waktu secara berjamaah menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor dan mewakaf harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Pihak Surau An-Nur mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang menyumbang dan menginfakkan sedekah pada hari ini. Mudah-mudahan menggantikan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kurniakanlah kepada rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah, salah guna kuasa, kerana ini adalah satu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Ya Allah, Allahumma ya dafi'al bala'i fa'annal hada'ul bala' wal mar الشرير والمحال بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان إيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.